SML ketebile bile. Mina in the house. Yo 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 yo. Mina wanita bertubuh pria yang konon katanya sangat dicintai semua waria. Kita langsung lihat aja teman-teman gimana bentuknya. Gimana bentuknya? Gimana build-nya? Jadi teman-teman kita berinovasi lagi untuk ngebikin build barunya si Mina. Dan kali ini kita tambah item damage. Jadi dia itu bisa jadi tukang pukul juga ternyata. Pertama-tama kita bikin mental offer, nambahin damage, bakar-bakar dan nambahin armor. Kedua pakai boots yang ngurangin waktu control effect. Selain itu kalian bisa pakai sonic boost juga, sama aja. Berikutnya adalah Fenrir Tooth. Ini bakal naikin skill satunya dua. Dia skill pasifnya dia damage ya. Itu bakal keren banget. Skill item keempatnya adalah Frost Cape. Habis ngeluarin skill dia mukul jadi slow. Kelima Mail of Pain supaya ngebalikin damage. Yang keenam adalah Crimson Banner. Kelemahan dari build ini adalah nggak ada item Magic Defense. Jadi kalau teman-teman mau bikin Magic Defense, kalian bisa jual Mail of Pain atau Crimson Banner, kalian bisa ganti dengan Medallion of Troy. Gitu teman-teman. Untuk naikin Magic Defense-nya. Kalau ada ras musuh kalian butuh Magic Defense. Selain itu untuk Arcana-nya sendiri saya pakainya yang versi tank. Yang ini paling bagus, physical defense, si golden body ini, body. Berikutnya adalah physical attack, move speed, yang terakhir adalah yang tank harusnya, tapi saya nggak punya, saya pakainya physical attack dan armor pierce. Dan untuk talentnya, saya pakainya, kayaknya saya bakal pakai execute teman-teman. Kita lihat aja gimana gimana aksinya hero yang satu ini dengan bullet seperti ini. Jadi saya berharap itu damage skill satunya sama skill pasifnya jadi gede, sehingga kalau kita ngikut musuh kita juga berguna, gak cuma berdiri kayak orang idiot, bunuh gua, enggak kayak gitu. Oke, kita langsung lihat aja gimana aksinya Mina di dalam game. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mulai. Jadi kita bakalan gue bingung ini, teman gue nggak ada yang ngutan, nggak ada yang pakai panis sama sekali. Jadi ya sudah, kita aja yang ngutan gitu. Mina versi ngutan gitu teman-teman. Jadi kita bikin inovasi baru, Mina ngutan. Jadi kita ngutan tanpa panis. Hebat kita, hebat. Tapi ini mungkin bisa jadi contoh yang baik atau buruk ya. Kita cobain aja. Mina ngutan cuk, gila cuk. Sadis deh. Ini sadis nih teman-teman, Mina ngutan. Bodoh amat lah, ini ping kita tinggi lagi. Jadi kita main kayak biasa aja. Anggap aja kita itu hero assassin gitu ya. Mina versi assassin, bodo amat. Tapi kalau dihitung-hitung cepet juga loh ya. Cepet juga temen-temen mutannya Mina. Tapi kalau pakai item mutan mungkin lebih cepet lagi temen-temen. Soalnya di skill satunya itu dan pasifnya itu lumayan banget. Keluar terus tuh, gila, kenceng juga. Oh, jangan anggap remeh sama Mina. Boleh juga itu. Ada lubu tuh, penuh, gak usah lah, biarin aja. Kita mukul creep aja teman-teman. Kita cepat-cepat ngejar level, habis itu kita coba ngegeng ya. Karena kita kan jungler tuh harus ngegeng. Mina kok jungling, cak. Tapi mau gimana, daripada hutannya, oh jadi hutan lindung itu lebih gak masuk akal lagi teman-teman. Jadi mendingan gue ngutan, jadi teman gue yang offlaner, biar offlaner. Gue gak peduli lah ini, kemungkinan besar yang atas bakal kena geng nantinya. Karena musuhnya pasti duluan keluar ngutannya daripada gue. Bodo amat, kita ngutan dengan senang hati. Semua skill kita pakai aja, kita ada mana regen ya. Ya kan udah gue bilang, yang atas kena geng itu, lihat itu. Aduh mak, jangan hancur wala mereka. Aduh, kabur coy, bisa kabur gak kalian? Gue mau bantuin jauh kali. Oh bisa. Aduh mati teman-teman. Jadi kita ke atas ya teman-teman, kita udah level 4 juga. Apa katanya mati? Oh, mati juga teman-teman, sayang sekali. Permisa mitra olahraga. Gak apa-apa teman-teman, kita bantuin ya, rasnya juga datang. Teman kita mati 2, musuhnya salah 1. Oh, matiin. Dapat nih. Mati kok ya, mampus kok ya. Nih, mampus. Mati. Ini cuk, sekarang cuk, bisa cuk. Tembak palanya. Astaga, bisa peles. Astaga naga. Mungkin musuhnya ada kemampuan menggeser peluru gitu, ciu gitu ya. Jadi miring. Oke, enggak apa-apa. Kita maafkan. Jadi kalau main pakai Mina ini serunya itu ya bingung juga sih. Harus kompak sih. Kalau main pakai Mina enggak sama temen ya cari mati. Kalau main sama temen seru banget, bagus banget. Jadi susah banget main pakai Mina kalau sendirian teman-teman. Kalian bisa nyobain sendiri main Mina sendirian. Kalau ada enggak ada tim kalian yang bisa diajak kompromi, itu gak bakal berguna deh binanya. Cuma bisa jadi beban pikiran seluruh umat masyarakat di jagat raya bumi pertiwi ini. Percaya sama gue. Cobain aja lo main Mina. Kalau gak stres kalau main sendirian. Lu narik temen lu kabur cu. Otak mana otak. Nih coba ya. Tapi
Tapi kita bakalan coba semaksimal mungkin di sini. Dorong aja tadi, gak apa-apa itu, biar mati kau. Eh, dapat nih. Aduh, dia gak berani teman-teman. Kalau dia berani tadi, teman kita derami nih, kita tarik. Ah, cupu banget. Dorong, dorong, cuk, dorong, cuk. Dapat. Oh, dia salah jalan. Gue ikat. Apa lo? Mau kemana bang? Mau kemana? Mau pulang. Mati cuk, cuk. Ah, mati nggak tuh? Ah, lama jangan kena. Kabur dulu cuy, belakang. mundur. Ih, gila. Edan, mundur. Gak usah sok kuat gitu lah, tolonglah. Baliklah bang. Tolonglah. Ini main apa ini? Gak ada jungler ini. Susah teman-teman kalau gak ada jungler. Kita kemungkinan kena geng itu lebih gede. Kita banyakkan tank ya. Satu warrior, satu support, dua tank, satu ras mid laner, mage. Ini gila banget ini. Gak ada hero push sama sekali loh ini. Gua gak ngerti ngepushnya gimana. Astaga, naga gue ikat nih. Rame teman kita. Mati semua nih. Didorong double coy. Oh my god, nice combo man. Really cool. Jadi teman-teman, kita bisa langsung abyssal di sini. Saya nggak nyaranin kalian main. Nyari mati violanya apa-apaan ini. Ih, kampret gak kena. Udah, bisa. Kelarin cuk, dikit lagi cuk. Matiin abisalnya cuk. Lu mau bunuh itu. Jangan abisalnya, matiin abisalnya. Gak jelas, ras. Jangan sampai disampa. Matiin ini cuk. Goblok, itu kecampa kan. Goblok ya, aduh. Kenapa gak dibunuh dari awal nih? Aduh mak jeng, gue yang mati nih. Aduh, duduh. Mak tolong, mak tolonglah bang. Tolonglah, ampuni am. Astaga. Lebay kali kau bang, biasa aja. Abisal dicuri. Oke, dapat satu lumayan lah. Dapat tiga, kita mati dua. Rugi coy. Rugi tenan. Jadi harusnya tadi satu orang khusus untuk ngusir si Violet. Misalnya si Ras gitu ya. Tapi Rasnya sibuk mukul, tapi mukulnya gak kena-kena. Ngajak berantem Rasnya ini. Kita bisa ke tengah lagi teman-teman. Ini bakal susah banget nge-push. Kalaupun kita menang, ini bakal lama banget. Kenapa bang? Ini adalah contoh yang buruk dalam bermain. Tim gak ada pusher ya. Maksudnya damage dealer ke tower. Jadi kita bakal kesulitan banget buat nge-push tanpa archer yang damage-nya gede. Kalau ada archer lebih gampang teman-teman. Misalnya ada Violet gitu, dia nembak-nembak dari jauh gitu, nyicir-nyicir towernya. Nge-pushnya jauh lebih gampang. Kalau kayak gini, kita berharap musuhnya mati semua. Violetnya gak hidup ya. Kalau Violet satu hidup aja, kita udah kesulitan untuk maju. Karena cicil dia, pusing pala Barbie coy. Oke, malonya apakah mati malonya? Tinggal setitik nilai rusak susu sebelangnya. Oke, kita ke bawah aja kalau gitu. Kita gantiin si malonya, jagain bawah teman-teman supaya nggak jebol. Airnya mencuri buff merah. Oke, boleh. Jadi kita bisa farm, tapi gue takut diculik, jadi gue agak mundur dikit lah ya. Kita nunggu momen lihat musuhnya. Oke, udah di atas semua, kita bisa. Baru juga bilang ampun lah mas, tolonglah mas. Sini malo, lompat, terbang cuk. Aduh, duh. Kenapa lu gak mau terbang cuk? Mungkin lagi delay bang. Oh ya, bisa jadi sih. Ya sudahlah, gua mati lagi cuk. Jadi beban aja. Beban 1000 ton. Tapi sih kita bantuin teman kita ngejar satu lubu, lumayan lah teman-teman, lumayan. Gak usah menghirup diru kau, sampah. Susah coy, main pakai Mina. Siapa bilang pakai Mina gampang? Tapi kita lumayan kaya, tapi musuhnya lebih kaya. Sedih itu, terasnya ngapain itu? Ngetik atau diem di tempat gerak coy? Rasnya lo diem di tempat. Astaga. Ya sudah, kita main lagi teman-teman seperti biasa. Sambil berharap musuhnya melakukan kesalahan besar. Ini ayo sini. Bisa kuat banget sih malah. Kuat dia, mantap. Sini. Gue ikat, aduh gak kena, goblok banget gue. Aduh kocak ini sumpah. Mundur. Di tower aja teman-teman. Gua nggak bisa ngikat, masih delay. Jadi si Mina ini gua mainnya kacau banget. Gua nari gak pernah kena. Gak pernah kena sekalipun anjay. Sini astaga naga, cuma kena sekali doang di atas tadi. Aduh, susah banget kalau race-nya ditambahin dikit. Ini ras udah berdoa ya. Udah berapa lama berdoa, bro? Udah kelar belum, bro? Udah ngapain lo, coy? Udah bertapa selama setahun di situ. Untung nggak diculik ya. Bergerak dia. Oke, mungkin dia ngetik kayaknya, kayak ngomong gua sedang bertapa gitu ya. Gua bakal coba ngedev lagi bersama teman-teman. Ini kita berharap banget menang war. Kalau kalah war sekali, kita udah kalah, yakinlah. Sempat Violetnya lebih kayak dikit aja, udah kiamat ini hero. Tim kita udah kiamat jadi sampah. Nanti cuk, dapat gua tarik.
Aduh gak dapat. Ish. Astaga itu gak kena. Itu gak kena. Sumpah itu gak kena teman-teman. Ini game kayaknya udah harus nge-update Mina untuk range skill 2-nya lebih jauh. Itu tadi jelas-jelas dia dalam jangkauan gua gitu loh. Tiba-tiba ada kata-kata di luar jangkauan. Kan kurang ajar itu. Oh, mau nyuri-nyuri sini apa lo? Oh, mau nyuri. Oh, temannya datang. Oke. Okay. Temen gua juga datang. Ayo ajar. Ajar-ajar stun. Mantap-mantap cakep-cakep. Ini nih violet. Aduh, enggak dapat. Violetnya. Kasih mati. Ini violet aja bodoh amat yang lain. Mampus gue. Mati gue. Puas banget aja ini. Akhirnya kita menang war. Ini pembukaan yang baik banget, teman-teman. Ih, ngapain dia? Waduh, cari mati, teman-teman. Mati juga lah dia ya. Kita simpan aja skill 3-nya enggak masalah, udah mati. Kita bisa nge-push, kita dapat 4 ekor. Dan kita udah kaya raya, tim kita bagus banget. Kita bisa nge-push. Dengan ini kita bisa nge-push sampai dalam kayaknya. Karena musuhnya mati semua. Semoga bisa. Dan ini kita kesulitan karena kita nggak ada yang bisa jadi tukang push. Damage-nya lihat tuh. Waduh, kacau banget ini. Bisa menang nggak nih? Suruh si Tin Dev bawa aja. Bawa kita hancur juga ya, sama aja trade. Ah, sama aja. Hancur juga teman-teman bawa kita. Main apa ini? Tolong. Kita matiin si Airi kalau dia sempat tentengan. Oh, mau kabur. Sini ya. Gua ikat lo, gak bisa kabur lo. Sini. Kejut sampai dapat. Tolong stun. Aduh, stunnya jangan gitu juga kali, Bang. Ini Bang, matiin, Bang. Oke, kita dapat. Nice banget. Jadi kalian bisa lihat ya, ini di sini kita bisa membalikkan keadaan ya. Balikkan dari mana? Emang lagi menang, Bang. 14-5. Iya sih. Jadi ya kita mainnya lebih bagus dari ekspektasi saya ya, teman-teman ya. Gua kira bakal kalah. Kenapa? Karena gak ada jungler. Itu susah banget buat nge-push. Tapi ini kita bisa ngenang war. Jadi ini ada kemungkinan kita untuk menang gitu loh. Kita sembunyi dulu. Kita bisa pakai skill 2. Teman kita buka. Oke, nice. Kita langsung targeting aja. Aduh, salah narik. Bego banget gua, anjay. Sini. Udah ikut aja lu. Ikat aja lu lubunya. Bodoh amat lah teman kita. Ngejar yang depan, kita yang belakang aja. Oke, matiin. Oke, nice. Lubunya. Bagus banget warnya, teman-teman. Yang di depan siapa itu? Yang di depan Malohnya lagi berusaha semaksimal mungkin. Ayo kejar sampai dapat nih. Astaga naga, kena stun. Dapat. Oh my god. Sisa satu, teman-teman, kita bisa end. Ayolah, tolonglah. Aku mohon. Susah, aduh lo beda. Susah banget, teman-teman, kalau gak di endin karena ini hero kita ini benar-benar menit nih hancurin tower kecil gitu aja setengah jam, coy. Mod yang dalam kayaknya gak bakal hancur. Aduh, pulang lagi disuruh mundur ya sudahlah. Kacau lah dunia, udah. Dunia akhirat ini. Kita cuman bisa kayaknya kita langsung ke Abyssal aja, teman-teman. Ini udah gak ada harapan sama sekali ini. Ini kalau bisa menang pun ini gua minimal 20 menit ini. Ini hero kita kayak gini, coy. Jadi tapi musuhnya juga gak bisa nge-push, teman-teman. Kenapa? Karena ada ras. Kalau ada ras itu, nge-push itu kesulitannya 25 kali lipat lebih susah. Kalian percayalah, coba aja lawan ras yang udah kaya. Setengah mati, cuk, nge-push, cuk. Gila sekali disembur gitu, 2000. Pusing malah. Jadi kalau teman-teman yang suka pakai Mina ini, saran gue sih mainnya bareng temen. Kalau main sendirian udah kelaut aja lah. Sedih. Jadi Mina ini sejarahnya kenapa dia bisa jadi cantik banget. Oh, ini udah jadi Fenrir Toad gue. Karena dia itu sebenarnya dia itu kekasih gelap. Enggak ya, ngawur ya. Enggak deh, enggak ada ceritanya sih Mina. Masih rahasia. Gue pengen bocorin tapi takutnya ntar gue dibacok sama suaminya. Aduh, suaminya Mina siapa, Bang? Nah, penasaran kan lo kan? Nanti gue sebutin. Oke, mana ini? Mana ya? Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita bisa coba nge-push lagi, teman-teman. Si Airi mau split push. Kita harus hati-hati ya. Kita enggak boleh terlalu fokus maju. Ntar kita jebol. Airinya kita matiin dulu. Airinya gak ganggu banget dari tadi. Dia split push terus. Dia gak mungkin bisa kabur lagi. Dadah. Langsung ke neraka ya. Delivery ya sama begal. Gak pernah kena skill 2 gue. Kesel gue. Diinjak sama dia. Mantep kali. Sumpah dah. Dia langsung ngejar Violet gitu aja. Gue bantuin. Kemuanya pada kabur. Sini ayo, gak apa-apa. Sini bang-bang sini. Oke, gue ikut. Lumayan teman-teman dapat 2. Kita udah punya Fenrir Toad. Kita ditembak. Kok gak sakit ya ditembak Violet? Aneh. Lubu aja. Astaga, gak ada yang mati, cuk. Kacau ini. Gak selesai, teman-teman. Kita cuma berhasil bunuh Airi, terus kita gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Apa-apaan ini? Makanya, ini apa namanya alasannya? Jangan main pakai line up kayak gini. 2 tank, 1 warrior, 1 mage, 1 support. Udah, langsung mati aja kita. Mampus aja.
Nggak ada yang bisa ngancurin tower, minimal kayak hero Jeppis kayak gitu ya. Ini kok bisa kayak gini bang kejadiannya? Jadi ini kejadiannya karena last pick-nya itu Maloh. Mungkin dia pengen pakai Maloh gitu ya. Ya nggak masalah sih, mainnya juga bagus sih. Tapi masalahnya kita nggak bisa nge-push, teman-teman. Nggak bisa nge-push, kita nggak ada hero attacker sama sekali. Sedangkan musuhnya ada Lubu, ada Airi, ada siapa lagi? Ada Violet, semua apa ngacur tower. Teman kita dikeroyok, bantuin, bantuin. Tenya keras sekali. Aduh gak tarik. Aduh bego banget tarikan gue. Aduh mak, yang mati lagi gue. Astaga, mati lagi. Oh tolong. Oke, mantap. Ranca mana? Heal dong. Ah payah kali pun. Ah gitu, heal. Oke, dapat satu teman-teman. Oh, teman kita di belakang kok bisa itu siapa? Oh, si Malo ngejar si Violet. Si begal membegal, membegal si Dora. Anjir, gak kena. Sial. Dia begal si Dora, kita kejar teman-teman. Kita potong jalan. Gua siapin skill gua. Wah, saya kira aja, boom. Oh, mati loh. Kayaknya kita bisa nge-endin kayaknya ya. Semoga bisa, teman-teman. Kalau kita nggak segera end ini, kita bakal kalah. Percayalah, ini dengan kita menang kill 16 aja keadaannya kayak gini gitu loh. Ini main apa ini? Sini mati ini nih, tank-nya biar gak bisa banyak gerak. Oke. Oke, teman-teman, kita bakal nge-push ini bisa nge-endin kayaknya. Ayo N. Dia mau TB-in, gak kuat. Kita gak ada dime, bro. Bro, gue juga pengen maju kayak gini. Astaga naga, mundur. Cucu, Serem kali. Bang, tolong. Ampuni bang. Mampus gue. Sini sih gue tarik. Mati tuh. Mati. Aduh, mak jang. Apa-apaan sih ini? Kenapa ini kurangnya kali? Astaga, rame kali. Cuk, sini gue tarik. Ah, udahlah. Mampus aja lah ini. Gak keluar-keluar, cuk. Tapi tower mereka kejebol loh teman-teman, atas bawah, soalnya creepnya kita potong semua di tengah. Kan creepnya spawnnya di depan tower, kita bunuh semua teman-teman. Jadi creep kita itu bisa maju sampai tower dalam. Gila, jebol tuh. Yang atas jebol, yang bawah juga jebol kayaknya si tower duanya. Oke, jebol juga. Jadi ini permainan yang susah banget, kalian bisa lihat. Udah menang, udah jelas menang bro. Udah jelas menang, jelas-jelas menang, tapi nggak bisa nge-push. Dan kekayaannya juga imbang-imbang. Si Malohnya untung kaya banget, mantap dia main. Jadi ya, inilah saran saya kalau main itu timnya komposisinya harus ada satu pengacur tower minimal. Jadi kalau nge-push itu gampang. Contohnya siapa bang pengacur tower? Siapa? Kayak hero-hero yang tukang pukul, kayak si itu Lubu, ya kan, si Janis, terus si Jeppis, hero-hero Kahli juga bagus, terus mage-mage kayak Gilur juga bagus. Kok hero kayak Mina ini mau gimana pukul tower nying? Gak dipukul tower aja udah syukur bro. Oh, airi. Gue ikat mati kau, mampus. Kita, akhirnya kita keculi juga si airi yang nyebelin banget. Dia lincah banget teman-teman dari tadi. Bagus mainnya. Oke, kita bakalan bunuh Dark Slayer kayaknya. Ayo, gue TB-in, gue ada keras. Jadi di sini saya bikinnya semuanya physical defense karena musuhnya fisik semua. Ras pukul, Kamehameha pakai Kamehameha terus sampai mati cuk. Biar cepet cu. Dia pasti salah pencet tuh mukulnya ke kalong kecil. Musuhnya datang bunuh. Nyaris bro. Sini gue tarik. Enak aja mau nyampain kita. Jadi teman-teman ini kayaknya udah last wave. Kita harus nge-push bawah supaya setidaknya kita punya mega creep. Kalau kita punya mega creep, musuhnya gak bakal bisa nge-push. Dan itu kita bakal enak banget. Gak bakal bisa kena ambek. Karena minimal satu hero mereka bakal ngedev. Dan itu harus hero yang punya damage yang lumayan. Lumayan juga damage-nya dia. Boleh. Oh, lumayan ya stun-nya. Gila, lumayan semua, bang. Kita bakal tarik musuhnya kalau berani maju-maju ya. Kita pecahkan palanya. Oh. Mana lagi nih? Ini main apa nih? Malah kita nekat banget, cu. Nekat banget, mentang-mentang kaya. Sini gue tarik. Oke, gue ikat. Mati ini alis sama ininya. Mati. Mampus, dapat 2. Oke. Ada kesempatan teman-teman. Ancurin aja towernya. Ini siapa yang TB ini? Kuat banget teman gua, gila. Ini. Violetnya. Aduh. Sekarat bro, gua dipukul tower. Tolong. Sakit kali. Gua skill 3. Pukulin lubunya, pecahkan palanya. Oke, mati juga. Ini main apa? Gua enggak tahu ini STM ini udah war ini. Pecahkan towernya, tolongnya, tolong. Tower, tolonglah, selesaikanlah. Aduh, tolong. Aduh, mak jam. Capek kali mental jiwa dan raga. Lebih kali ya. 18 menit teman-teman main ini. Jadi ini alasannya kita pilih komposisi tim itu yang benar. Walaupun kita menang war, itu belum tentu kita menang gamenya.
kalau kita komposisinya gak tepat, kita ranknya paling jelek, tapi kita main udah cukup bagus. Jadi teman-teman, gameplay yang menggunakan Mina dengan damage-nya, damage-nya tinggi-tinggi, efektif. Tapi kita butuh komposisi tim yang lebih bagus, supaya bisa menang lebih mulus. Jadi semoga teman-teman terhibur, dan jangan lupa tekan subscribe, karena kita bakal update lagi setiap harinya, dan see you again in the next video. Bye-bye. Thank you.